Muga-muga awak kulaki kebal, otot kawat, balung besi, kulit tembogo, yut boyut. Aduh, awak keseradenakan pada waras urut mikirin nasib makanin bay rabi ning Taiwan modulah pulang nakakabar nakaberita yang mertua sugi medjitnya dikira-kira saya gak doyan dipangan maning namun bisa kepangan. Dengan lurus jalan sugi ku mendi mikiri bocah nom-nom kan ya ngamonan dua bedil gerpak golok beli burung bocah delagat ngecek kuripis lagi kaya tenen di aniaya kon ngopeni sawah ni mertua rong bau kurang sebau telung perapat mertua raya bakal ditangi duit ngomong beda dulu bakal kandaning warung bakal kandaning majengan wong dugawean kandarap tas shopping tas itu duit pirang-pirang sorogan tebak nganggo gelang sasikut wanian jeriji bisa nak bakal tas tuku masa nyaran melas kita nih wong dagang jeruk wong dagang apa di megemeg kabeh ngedengarkan gelang, ngedengarkan adi-adi wani pada remek tapi diutangi duit ngomong aja ngarep ngutuku garam mertua Nira lagi sakit pengen berobat lah kata itu mertua kan mau pengen kebun duit-duit rabere ya mangsa iya wadulah sebulan mau taiwan langkah kiriman langkah kabar berita di telepon muline sibuk muline pistolingan kalau berarti enak yang makin kenamu nana petunjuk kongkong tapa mati marta di kotok marta di kintel marta di kadal daripada urip ning dunia kecek kayak kena bakal lagi susah kulaka batur kang nongol laka kang miliki kang upai ge assalamualaikum waalaikumsalam sedulur mangga alhamdulillah mangga dodok aduh tumben ah iya ini kabar ya kabar lagi benak kan kagak ceritain iya ngurung oke aduh sing kanak-kanak ngurung batur kita ke digebuki pri yang ceritain iya terus balik dagang lagi ngitung duit buce mah masih cilik-cilik cuman badannya gede-gede wong akeh lagi diwani dijalik duit kita ya didung suka kening kali namun bisa ngelawan tak dulu tak babad habis sayang beli bisa ngelawan gitu bocan gitu mbut temen bocah gede-gede terus kapan-kapan tak gulat sih jadi pengennya keprian gitu ya namunan anak dukun sakti gue ilmu kebal juga tak gulat nah kebeneran ya begini anak sih kita kasih kanak anak dibunyikan di bagus kelaman kira si pengen ya jalur kebal kah jalur si kita tak tahu kenang ya pengennya si balas dendam sugi ya pengen kita punya tapi pengen balas dendam gitu balas dendam dikit pengen ya oh gampang tekatan gitu emang jarang Islam di jarak dia imam bloli balas dendam tapi kita pun degel ya
kanggo ngomong pesawat oleh duit mumbung ya dagangan semono-mono di jalur kapten yang belakang itu. Ya kita sebagai batu lah jatuh sehingga anak-anak mana pikir sablen lah dalam batu kita ya aku awak jauh pada waras kayak kayak jauh midang ayah aduh harus gawe kopi ada kak kopi ya saja-aja repot-repot lah udut garis sebatang ya pokok mau anak-anak haji Dawud liwat jadi pahit udut Brian rabi ya boleh-boleh lah sebulan langgak kabar berita ya bakal dilepon mah nyambung oh, tapi ngomong aku sibuk manis itu bertuah suki gak orang kena diandalakan nah iya jadi mau tuh aku suki iya kebo ake tapi ake ya lu kan ngingu kebo bakal diutang itu duit ngomong ya di gablek sing mertua sakit harus suntik sing gak ngompos sawah tapi bakal nabong dugawe yang tanda kudu tas sing borong sing ngemol borong pion itu gelang be wanita sikut lah mertua ya nah ngerungu ya kita si kebuk iki mertua aku reaksi ya prian mbut saya wota tak prian ora takut lapor polisi tak prian langka ya uang mau padang dulu gak langka lah kan ini kita nah prian mantu ini mantu mbut temen namunan tegel marta ngobat itu sembuh apa aduh ya aja iya emang aduh ya lah ka kopi-kopi atan kini tadi kinci pengennya ke prian gitu. Ya namanya wong pe petunjuk, wong kentapa, wong apa. Tak lakoni, aja maning sedina rong dina. 80 tahun tak lakoni. Tadi kita kungrungu cari si anak ningki gede bunga. Lho punten mang, ningin di alamatnya tak jujuk beli burung. Ya sing kok, iki tak kudu kenang alamatnya, kita kondikit kita nih wong ya. Oh ya, gampang tak kabar mana lah. Jangan sih berhubung dengan waktu stung ya. Ya, punten gini ya. Anak perlu mana saja ini kita. Ya, pamit dikit. Aduh ya, buru-buru temen dong ketemu. Ya, wis hari sampai nih buru-buru sih ya. Matur kesuwun pisan ya, wis miliki tuh ya. Kang waras-waras. Ya. Iya, amin. Hati-hati mang. Yo. Alhamdulillah oleh petunjuk si Mang Hel. Eling-eling bae dua batur. Mingki gede bunga. Tak lakoni. Aja maning sedina rong dina, 40 tahun tak lakoni beli burung. Pokoke bocah sing gede-gede kan untal-untal akan beli burung reang sakti. Aduh, jaga wis bengi. Mata wis ngantuk. Turu ah, sarapan. Aduh, lebih kuat-kuat dan mata itu. Aduh, mata ngantuk. Ana wong ngebel. Lah, Mang Heri ngebel ya. Halo, Mang. Assalamualaikum. Oh iya, priben, Mang. Oh, iya nih, iya nih ke gede bungong. Oh, nih desa Tumaritis. Iya ya, rada perlu kotak-kotakan. Iya. Oh, nih witan gede. Ya wes siap mang. Aduh, matur kesuwun pisan ya mang. Ya 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 wes. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, oleh petunjuk. Ningki gede bungong desa Tumaritis. Aduh, pengikin ya wis. Ora kesuwen. Mangkat beli burung. Pengikin jamkin. Rawe-rawe rantas malang-malang put. Badan masih lara. Tapi atil bilara. Mangkat beli burung. Pengikin jampian desa Tumaritis tak cuk-cuk mangsa burung bismillahirrahmanirrahim selamat lumut nyal selamat aduh dua kebo beli kelingan wo pada bayu mata di jomlah ya
Permisi, garap tak tinggal nang. Sira mangan-mangan nasi tunggul ning kene ya. Majikan sira engko gamene tak tinggal dipit, rayang garapan tetapa guru ilmu, Bo. Lara ti, Bo. Gagak bengi danang. Dikis gremecek. Ora berdini hujan, ora berdini angin, bakal lagi hati cerit, hati panas. Cuk-cuk mangsa buru gak pengisian. Mingin di desa Tumaritis. Kudu ketemu pengisian gamsian. Taro kulit di gede bunga. Dukin bener beli cah di tengah-tengah kuburanku ya wis bagian lah pas perhatiin jalur kurip yud aduh jagat gerigis pas perhatiin jalur kurip aduh jagat picak kayak penen gerigis di tengah-tengah kuburan aduh nggak ada apa cah aduh wis bagian bela yang penting berhasil oli ilmu kebal bakal balas dendam, wes aja wedi-wedi, aja tegak-tegak, rawe-rawe rantas, malang-malang kutung dari wong zaman bengen mah. Aduh, ningen di genah. Duh, petong rubet temen ni aja. Wah, ningen kayak. Yud, Bu Yud, aduh Yud, kayak kisah, dudung bangka meke geden bungang, wah salah alamat kau di rumah nih, sing bener, Yud, semene picah kayak, mendi makame Bu Yud ke geden bungangnya kah. Wis lewat kuburan. Wis lewat jalan bijak ningen di bibitannya kayak-kayakin buapa bibitan genterasen jare gede bungang ning desa Tumaritis iki nacak garpek coba ketapan ken. Assalamualaikum Yud Bu Yud Yud, Bu Yud, ki gede bungeng, tulung anak putu sampean Yud. Anak putu sampean ku lagi langsa kaya kenen Yud. Lagi dia cedek-edek ning wong, digebugi ning wong. Jare Bu Yud ku duwe kekuatan. Upan anak kula kekuatan Yud, Bu Yud, muga-muga awak kula ki kebal, otot kawat, balung besi. Kulit tembogo Yud Bu Yud aduh. Alhamdulillah ana rigela napa ki dah kian rupane watu kebal mbu apa ki. Matur kesuwun Yud. Wis bantu ning anak putuwe sampean ku Yud. Muga-muga anak putuwe sampean ku diparingi kebal Yud. Ya wis Yud, kula permisi. Matur kesuwun Yud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watu sing Bu Yud ki gede bungeng bener nasib lagi bagus daud tapa wolu ngejam wis dipai muga-muga bae Yud sing manfaat ning badan kula Yud diparingi kebal otot kawat balung besi kulit tembaga Yud
Alhamdulillah pase bayut. Ya wis, kula negarpan bangsul permisi yut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ki Bardal yang dari Padepokan Kilebos Waneiman. Oke pemirsa, pada malam ini, tepat malam Jumat Kliwon, jam 12 malam, saya ingin mengungkap tentang sejarah Kaliasem yang bertempat di Desa Susukan, ujung barat Kota Cirebon, yang perbatasan dengan Kota Indramayu, Kabupaten Majalengka. Yang konon katanya di Kaliasem ini ada sebuah misteri tentang siluman ular besar atau ular lembu, jare wong Cirebon sih. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya dan kru ingin mengungkap tentang sejarah itu dan ingin menyusuri sepanjang sungai Kaliasem. Dan sebelum saya berangkat bersama kru, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul hayyum la takhudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladzi yashfa'u indahu illa bi idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wala ya'udzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'in 'alaina fi syakaratil maut wa najatna minan nar wal 'afwa indal syab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da tahiyatana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa, marilah kita lihat sungai dan menyusuri sepanjang sungai Cirebon. Di manakah ular tersebut itu berada? Ayo, kita buktikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya mulai memasuki wilayah
Sungai Kaliasem yang ternyata sangat ruwet jare wong Cirebon sih. Tapi bismillahirrahmanirrahim bela Gusti Allah Kang Maha ngelindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, di sini sangat rindang sekali. Pohon-pohon ya sangat susah masuknya. Oke pemirsa, ikuti saya menyusuri sungai yang sangat dangkal sekali. Kebetulan malam ini habis hujan, jadi sangat becek. Dan sangat rindang sekali ya dengan pohon-pohon. Lihatlah bibir sungai. Oke pemirsa, disinilah wiwitan waru jare wong Cirebon mah. Wiwitan waru yang konon terkenal angker dan ada satu makhluk kuntilanak. Kalau kita lihat dari kasat mata ada yang duduk di situ ya. Wanita, seorang wanita. Lihatlah di pinggir kali sedang duduk. Perhatikan baik-baik, lihat pemirsa. Wonge ayu. Assalamualaikum. Oke pemirsa, tidak menjawab. Marilah kita selusuri lagi, semoga dia tidak mengganggu. Kita telusuri lagi, kemana lagi ular besar tersebut berada. Ayo pemirsa, duh dalam bicak ya. Ini dengan pohon. Jangan takut pemirsa, itu muka saya. Memang muka saya sangat serem. Biar nggak terlalu horor, mari kita telusuri sungai Kaliasem lagi. Ayo. Itu bukan lagi pemirsa. Sudah mau jam 3 ternyata belum satu pun yang saya temukan. Tadi ada makhluk wanita saja yang ketemu. Dan hari sudah mulai pagi tapi kita masih terus berjalan sampai ketemu dimanapun berada makhluk kita cari. Ayo Gus. Ayo bicak kayak kenennya adalah nek. Rendang ruwet temen, ruwet sarang, bukan anak penampakan ke. ruwet oh lihat pemirsa, ada suara-suara di sini. Suara lihat pas di pohon rangdu ada suara tapi belum ada yang nampak. Rupanya
makhluknya malu-malu atau wirang-wirang udah belayu. Belayu, astagfirullahaladzim. Marilah kita telusuri lagi sungai Talang. Subhanallah. Alhamdulillah. Bos, kayu gede-gede dan. Yo, kayu apa, Ki? Ya, kayu zaman bengen. Lihat pemirsa, kayu zaman bengen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rupanya ada satu makhluk yang mungkin tidak suka dengan kedatangan saya. Lihatlah pemirsa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya aduh disih gratis. Makhluk dingin ya. Astagfirullahaladzim. Yang melayu nyangannya. Kewadian. Ayo. Berarti maning. Sorry pemirsa, yang kita cari bukanlah makhluk-makhluk gaib seperti itu. Yang kita cari adalah ular besar atau ular lembu. Jare wong Cirebon sih. Sampai tekan esok, ayo. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala. Apa sah? Oh, pemirsa. Lihatlah, ada suara-suara kru, mungkin ada yang kerasupan. Ayo, kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sampean? Siapa sampean? Wow, setan mentret. Nang apa? Anak apa? Pengen ngomong karbula. Eh. Banyu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tangkap. Kecusnya. Siraku ya nang, kau naja meluan, anda wong syuting makan gue temenan. Setan apa Jeki? Setan mentret. Setan. Oke pemirsa, tadi kerasukan setan mentret. Wes balik nang. Setan tadi apa? Setan mentret dari hutan, wiwitan Rangdu, sing gede, sing dongkal lah. Kule orang pati apa ya bahasa Indonesia, wong ilebus sih pada Depokan. Setan mentret mungkin beli seneng lah anak golongan kita pada teka. Jadi berhubung waktu wis jam setengah telu, tapi kita tetap masih pengen ngungkap ular lembu. Apakah bener anak, apakah ora? Ayo pemirsa, kita telusuri maning. Aja wedi, Gusti Allah pasti ngelindungi. Subhanallah. Ki, pengen nakon Ki. Ya. Ayo mau setan mentret ngomong apa Ki? Setan mentret ku njaluk kemangan karo gesek. Di depan ya, supaya terbaru aja mencret mani. Kun mawa kolor. Oh, kolor. Ya, saya lanjut. Kita. Ayo, subhanallah. Walhamdulillah, kru. Wala ilaha illallah. Allahu akdu dalan ya. Wala kola. Wala kuwa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Waras Ki. Alhamdulillah. Orang membuka nas maning berarti Ki. Ora dong. Wong Cirebon. Ayo. Kita telusuri sampai pagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Awas Gus. Kenapa Ki? Buat. Oh, bukan kenapa. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Awas Ki. Oh, pemirsa. Wiwitane serem-serem. Waru-waru. Mungkin ya waruku akeh kuntilanak ya barangkin. Tapi wis setengah telu mungkin wis pada bubar sih. Mau jam 12 mungkin ana. Oke pemirsa, sebelum melanjutkan hutan yang lebih rindang lagi, kita istirahat sejenak, minum dulu. Haus pemirsa.
Ternyata pemirsa, ada satu penampakan lagi. Itu sepertinya bocah cilik dari Wong Cirebon, anak kecil ya, yang manjat-manjat di pohon tuh. Waduh, suara apa Gus? Gigi telik gigi, gigi. Wah, mau keras banget mani. Jebal apa lagi pegel? Oke pemirsa, di sini ada yang keras banget lagi. Ternyata kru semua pada kerasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rupanya setan apa tinggi? Galak setan. Assalamualaikum. Woi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala kala wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum. 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 Bokat beli ngomong-ngomong. Setan budek karena aneh. Siapa sampean? Hai setan kepet. Wah setan kepet. Oke pemirsa, mau setan mencret, kin setan kepet. Pinggir kali gak pemirsa, setan beli pada cewa. Sampean kenapa mana-mana? Oke pemirsa, rupanya dia tidak mau diganggu, dia tidak suka dengan kedatangan kita. Kula arep menek arep takon. Kenapa? Ning kali asemiku bener kah ana ula lembu? Ayo sembuh enggak? Iya, kita beli garapan rusuh. Garap takon baik, bener beli ning kali asemiku ana ula lembu. Tolok bawa berenak on. Oke, dituruti. Ning kali asemiku bener beli ana ula lembu. Nah, ning lebandi kulap. Ning sebelah kana. Ning wiwitan apa menengah? Wiwitan rangdu. Mau wis ning wiwitan rangdu. Langka Melayu, apakah kundu dusing Melayu? Iya. Jadi diundang bete enak kayak. Udah sampean. Jawi sampean metu melas ning kruwe kuna. Iya. Apakah beli metu yang kau ditokan bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Bro, banyu kulu. Banyu. Tak akan kulu, melas kulu. Banyu. Setan apa jege? Oke pemirsa, mau kerasupan setan. Setan kepet. Durung pernah cewek. Mau bocah gede lu ya, ya. Iya, mau setan mentrekin setan kepet pemirsa. Rupane kedatangannya kita kabeh sebatur cuma ana wong pitu ya, tapi kayak beli pada seneng. Tapi tetap dilanjutakan lah. Berhubung durung ketemu karo Kang digulatan ya, kula tetap masih nggulati. Oke pemirsa, kita lanjutkan sampai pagi. Waktu sudah jam 3. Ayo, Gus. Dur maning. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Gus, bisa Gus. Anak mana? Kau belum pesuang pemirsa. Aduh, tapi senang pemirsa. Anak guyon, anak serem, anak lucu. Jadi setannya, setan kepet, setan mencret depannya di pinggir kali ku orang belum pada cewok. Dari kula sih, ya cewok abai dipit ya pemirsa. Aduh, anak-anak be. Pegel Gus.
seluruh manuk puyuh, beli ki sekalian. Aduh, ya ampun, pinggir jalan manuk puyuh sih gampang. Enggak obat dil beli. Buru-buru bedil ingin umbe ke iki. Tak kecos mau iki, Gus. Ngecos. Aduh, tambah ruwet sih. Sebelah sana, Le. Gus. Lah, ditinggal sih saya yang buru-buru ini iki. Kok dicoba kisang. Ayo, hey, Gus, mangkat maning. Gus, Gus, ana suara maning. Kerasukan maning, ayo, Gus. Ayo, Gus. Ayo, Gus, mana Gus, Gus? Siapa maning, Ki? Bocah mau maning, Gus. Orang bosan-bosannya. Iya, langganan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Budut maning setan Ki, Gus. Ikut tangan aku kayak garapnya agar tangan. Assalamualaikum. Awas, Ki. Kopin setan ular kayak-kayak. Siapa sih? Siapa sampean? Siapa? Kopin cek busu dalam gue. Waduh. Pas gede mengkainnya pas ya. Gendut kayak kainan ya. Tanang tawa don gini. Wah, kewirangan kayak gue setan. Rupanya. Tapi orang galakin mas setan. Dengan apa? La ilaha illallah, Gus. Ustaz gua adalah kudud. Kudud jinggo, jinggo, kudud jinggo. Lu harus tunggu dulu. Jinggo beli doyan. Apa jalur ini? Apa kita? Apa jalur ke kudud deh? Sing putih. Surya. Super. Oh, sampurna mil. La ilaha illallah, setan. Larang temen sih lah. Larang. Bro, campur 6 mil anak sih gak boleh ya reyangnya gak si rey pengen udut gutan pengen ayo tanan ya kira aku setan apa sih ya sudah takkan boleh setan ya oke mau kenen sampein ku dalam buku sing penguasa saya nudu kali asem dudu wis kok tanda kita udah dipecah. Sampean yang udut. Tapi kula ku beli pengen mengkenen nemoni sampeanku. Pengen buru wujude sampean. Jinise gede semendi aja ning manusia. Ning manusia sih beli serem kayak ning dalan-dalan acting kok. Duh, beli serem beli ning kali-kali kayak kita mengkenen nih serem. Ning dalan-dalan je acting. Ya beli serem. Ya beli. Nuh, hari kita kan asli ning kali. Coba sampai tanggal jam telu sehingga jam rolas pengen nemoni sampean tapi kita li, masih tetap durung serem pengennya li, ketemu karo sampean sing wujud asli ya sok nacak ngebura ngebur wong loran ayo bisa beli ya sepakam beli bisa metu kok terpaksa terpanggil toh li ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duh, ucapin maning bae ya sing kena. Rupane pemirsa setane demene ning bocah mungkin melas bocah rada montok asale kaya gitu. Iya, bocah. Melas bocah. Bagus. Ya, kerumong setitik ya. Jadi wis enaknya dilanjutakannya dipanggil betah. Berhubung waktu wis anu ya wis tengah jembatan nih. Mane sejarah wis ora pati angker. Wis tengah jembatan, mane wis ora pati angker ya wis telung jam berarti telung jam ya. Pemirsa udah 3 jam menyusuri kali Asem yang konon terkenal sangat angker lah. Ya pemirsa mungkin tahu sendiri lah lihat pohon-pohon penampakan-penampakan dan ini satu orang lagi kerasukan tapi mungkin baik sih kerasukan Gus. Iya, ya montok sih kayak luan bapuk deh. Melas, wis enaknya dipanggil bela ula lembu ya. Iya wis. Pengen buru wujud asli ya kita sih beli serem deh Gus. Model acting mungkinan kerasukan apa li? Kayak kebeli ngandel. Pengennya terus nongol asli wujud deh. Just kira-kira katunin kamera. Ingin membuktikan pemirsa, ingin membuktikan, saya ingin sekali sangat membuktikan kalau di sungai ini benar-benar ada dan benar-benar ada makhluk yang besar itu ular lembu. Oke,
saya akan panggil. Berhubung waktunya sudah jam 3, terpaksa saya akan panggil. Oke, kru, tolong di anu dipet. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangis dong. Duh, melelas dah. Ayo pemirsa, dipanggil ulai. Tengah jembatan jagat bisa esok durung ketemu. Ketemu aja karo wong kerasupan kerusapan baik. Ya beli serem lah. Enaknya dipanggil langsung, buru wujudnya langsung. Tapi yang kau dipet, kita kudu dipet pegel dah. Anak kopi ya beli ke? Bro, gak mau kopi, beli. Lah ilof lo syuting sampai singet jam rola sampai tengah jam telu. Langka kopi lah apa-apa ya. Banyu putih baik, canggam pahit. Oke pemirsa, ikuti terus, jangan matikan. Nanti saya panggil, saya akan buktikan, akan buktikan seberapa besar dan seberapa gede jaringan telepon si ular lembut tersebut. Ayo, panggil Gus. Oke pemirsa, berhubung waktu sudah jam 3 lebih, kita panggil saja di jembatan ini. Mudah-mudahan siluman ular atau ular lembu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Silak megara kulan ancik-ancik serengenge turun guru temurun sukma jatineng. Sukma jatineng ula nyuwun hadir, nyuwun hadir, nyuwun hadir, nyuwun hadir. Aduh pemirsa. Woi. Lihat pemirsa. Ular. Lihat pemirsa. Datang ular. Lihat. Gosula asli Gus. Oh ternyata yang datang ini yang datang anak buahnya, bukan siluman ular lembu. Anak pangkatnya tapi anakin pangkatnya masih durung perwira. Perwira masih kopral tapi iya masih oh serada dubur setitik brigadir. Oh nanjak berarti kopral. Iya rupanya ular apa ya, sangat berbisa ini kayak ular aduh derik model sakakang ular kobra lah. Lihat pemirsa, yang saya panggil bukan anak buahnya, yang saya panggil itu ular lembunya. Tapi dia nggak hadir tadi, udah merasuk ya, dia keluar rupanya dia malu. Dan berhubung waktunya sudah mau subuh, kita tutup dulu, nanti besok kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, pantang terus channel Ki Bardal. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Gus di center Gus. Astagfirullahaladzim, apa Gus? Apakah ini? Penampakan. Apa Gus? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Ki Bardal dari Padepokan Kilebos Waniman. Malam hari ini saya ingin melanjutkan malam yang kemarin, malam Jumat ya, kebetulan sudah pagi. Nah pada malam ini jam 12 lagi kita menelusuri Sungai Kaliasem lagi atau Kaliasem. Oke, kita berdoa dulu. Aduh aja, kebule gecah. Ngebule.
kita berdoa dulu sebelum berangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. 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 Oke, pemirsa. Kita malam, aduh, ngomongnya sampai kesimpet-simpet pemirsa. Malam hari ini kita akan buktikan di manakah ular lembu tersebut berada. Mari kita buktikan seberapa gede dan seberapa besar ular tersebut berada. Ayo kita buktikan. Eh, ke punten. Iya. Iku sorban kayak dagang jamu temen sewet tas sorban. Loh, orang alok akan sirah ya, ning ustadku. Pantes suara ya. Ya wis rada ganteng ini. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Eh, dalan ya, ngene Gus. Rajeka beda ki. Lah iya. Digropaki beda. Allahu akbar sih kan enak ya Gus. Ayo muter. Wala haula. Iki seri ya, ke temennya sing kercos sing sipil. Wala quwata illa Asgus babur. Astagfirullah. Ilmu ya. Masyaallah. Wala quwata ngidul ta. Sing dorong kan ngidul. Wala haula wala quwata illa billah. Bicak. Iya, Cok. Coba tak sumber ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, malam ini lebih seru. Kru-krunya pada kesandung, pada getian. Bos, yuk. Kali ya, kondek kali. Nah pemirsa, kemarin malam di sini yang dan randu lari ya, tapi sekarang kemana lagi kita juga gimana kru kemana lanjut kita awas bijak yang ya beli karton yang digulatannya ada satu makhluk ular sudah terkaper atau mati ya itu pemirsa ular kobra dan di bendungan ini konon katanya sering terjadi penampakan ular yang besar itu tapi malam ini enggak ada pemirsa. Ki Nun mantep main ngomong ya. Sumur gitu. Emang muka kita serem pemirsa tapi kakek aku demen. Alhamdulillah. Ayo kita kembali di sebelah wetan. Kita cari ular itu mumpung masih jam 3 nih. Kita cari. Jamku masih jam 3 lupa aja. Mati ta ya. Yo. Oh berarti wingi. Wah ya wingi-wingi ku masih sore mbuh apa kayak kena Gus. Ini masih jam 3 lupa ya ku. Oke, kita kembali. Sebelah wetan. Kita telusuri lagi sungai tersebut. Alhamdulillah. Adanya.
sini. Konon katanya sangat sangat angker sekali. Rumah tua. Berapa tahun itu? Sekitar 125 tahun. Belum KTP itu. Lah kasing gue enak asing gue mah. Belum KTP. Ika Kiki, suara apa kah? Bagus. Ayo. Assalamualaikum. Siapa sampean lu ya? Setan mules. Setan mules. Wina wingi setan mentret, Gus. Iyan setan mules. Ambil teman setan deh. Bangar juga teman bisa. Gar bisa manusia. Wih, setan baperan, setan bus. Dadoyan baper. Duduk baper. Baper bocah setan. Baper siapa? Wah, durung gaul setan. Kasih tahu, Ki. Kenapa sampai milik kita kan dua wilayah kene. Asli singin di sampean. Udah sekali. Apa pindah mene? Gara-gara manusia buang sampah bening kono. Manusia gara-gara bungkus. Oke pemirsa, makane aji lo buang sampah nih kali. Setan bae galung. Pemirsa, pada kewedian nang urut. Ruwet dapatan. Iya. Pemirsa, makane. Namun anak-anak wong buang sampah maning triben sampean. Tiba-tiba kon pada setruk. Waduh. Oke pemirsa, mulane ya setan ki. Main pinggir kali gitu, jadi ngalih di rumah tua. Mulanya pemirsa, aja lo pada buang runtah, pada dipati pi setruk, kayak kasih separuh pada setruk, kayak kayak nang dipati setan kin, setan apa sampai gak setan mulus? Setan mulus. Oh. Jadi anak kesan kesan mengkonon beta, pengen keras pengen yang. Iya. Si aja yang pengen ngomong apa manis, siapa yang si aja nak? Orang. Kita pengen takon, sebenarnya pula lembu menengah. Gulati wis oli rong bengi ora ketemu-ketemu mungkin sampai wis jam pira jam setengah loro ning kana lebangan setan e mabok biasa ning kali pemirsa. Oke setan mabok ki setan mabok wis sakin mas sampean lunga ya melas ning bocah. Oke banyu-banyu Gus, banyu-banyu Oke pemirsa, tadi ini kerasukan setan mules yang ingin sekali mengatakan kepada manusia janganlah membuang sampah di kali. Tahu sendiri pemirsa, kali pada banjir, pada nang sungkrah gara-gara manusia. Mulane detikin jamkin aja pada buang sampah nih kali. Buang sampah nih dibaharilah anda tukang sampah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tangi. Kro, ditangkap kro. Melas bocah kro. Minum. Masih cilik, sing kerasukan cilik-cilik pemirsa. Jadi setan yang pinggir kali ini kali asemku aneh-aneh. Terutama setan mencret. Setan kepet, setan mules pemirsa. Mulesnya sih kenapa? Kenang gara-gara manusia. Berarti setan mulesku durung sempat ngising gue ya ki? Durung mules karena kaken sampah. Mau ngerasuk ning manusia aku pesen deh aja pada buang sampah ning kali. Tulung manusia aja pada buang sampah ning kali. Ayo Gus, berhubung waktu segar panjang loro, kita ngulati maning ula lembu. Ayo kita buktikan ula lembu ku ning di anane. Ayo mangkat maning. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bil'aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, apa ya? Oke pemirsa, waktu sudah jam 2, kita terus lagi
sudah 2 jam kita menelusuri sungai Kaliasem yang kita temukan ternyata pemirsa hanyalah makhluk-makhluk yang apa ya, yang kita tidak inginkan. Yang kita cari adalah ular lembu atau ya ular besar atau lembu lah. Maka pemirsa, mari kita telusuri lagi. Loh, Ki, apa Ki? Orang kabe, Ki, apa Ki? Tanda-tanda, Ki. Tanda-tanda, Ki. Ini deh. Loh, patah gila. Bukan kita kupenampakan. Siapa nih, orang Yogyok? Biasa, Ki. Enggak apa-apa. Ayo, tinggal. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke pemirsa, waktu sudah jam 2 lebih, belum ketemu juga makhluk siluman ular tersebut. Marilah kita telusuri lagi. Ayo Gus, ngacak sampai ketemu terang esok. Gus. Apa Ki? Tambah rumput. Ayo Ki. Iya Ki. Ki, tolong Ki. Iki, sikil Ki gage Ki. Iki lagi deh. Cendak macan, ya Allah. Kecangkuling apa? Macan nira sompak, kecangkuling cadang, macan-macan nira. Bating kecus ki soalnya ki. Bukut cekar macan, eman si kerisijin. Aduh sendara nyangkul ki. Macan dengan negaran di sing digulat ki. Oke pemirsa, sing digulat ki. Kudu macan, kudu apa-apa. Tapi ulah pemirsa. Kecangkuling cadang. Wah ini gemeter di sini. Kudu ya. Aduh, Gus, iki Gus kecangkul maning Gus. Nang apa maning tua-tua kaya dono wae. Aduh. Sampai sarang maning. Cepet Gus. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ayo Gus. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Oke pemirsa. Sudah hampir jam 3. Kita belum ketemu. Yang ada hanyalah penampakan kuntilanak, makhluk-makhluk kecil, orang kerasupan. Kita belum puas sebelum kita bertemu dengan makhluk ula lembu. Ayo, kita telusuri lagi pemirsa. Ayo, ayo Gus. Astagfirullahaladzim. Apa Gus? Apakah ini? Penampakan. Astagfirullahaladzim. Kiri Kiki. Bayangan putih. Oke pemirsa, ada satu makhluk bayangan putih tadi. Kayaknya ketangkap kamera. Ayo Gus, kita telusuri. Makhluk apa tersebut? Ular lembu. Astagfirullahaladzim Gus. Alhamdulillah. Kian dunia ini Gus. Kayak isi duit Gus. Ayo gak digawa balik deh Gus. Ayo Gus. Ada syuting-syuting maning Gus. Soalnya ada duit tuku mobil. Ayo. Alhamdulillah. Untulan apa Ki? Duit Ki. Kayak Gus. Duit. Oke pemirsa. Malam hari ini malam Sabtu ya. Saya dikasih rezeki sama Gusti Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita buka isinya ada duit. Nanti insya Allah saya akan sedekahkan untuk masjid separo dan untuk kita sama kru dibagi bareng-bareng. Langsung dibuka Ki. Unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, buntelan apa kuneki. Oke pemirsa, rupanya dulu ada kayak rezeki. Sing oli ya kan zamannya wong edan mau ika kayak gini Gus. Iya. Ayo pemirsa, kita cari lagi ular tersebut. Kita di sini bukan nyari harta karun atau bukan nyari uang, bukan nyari sensasi, tapi kita ingin membuktikan di manakah ular gede tersebut berada. Ayo Gus, jangan menyerah.
Subhanallah, alhamdulillah, wala. Apa ki? Apa ki? Lepong. 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 Aski. Lepong. Lepong. Oke pemirsa, ini detik-detik, detik-detik ular lembu berada. Lihat. Lepong. Kumukan lepong. Subur sekali. Sangat subur sekali. Kalau kata Wong Cirebon, ular itu ular, lembu itu kebo. Hanya kebo pemirsa. Rupanya kita separak takang ular lembu tersebut. Ayo Gus. Alon-alon Gus. Ngacak deh cablok ki. Ayo ayo ki. Asem, ternyata ular tersebut tidak ketemu. Waktu sudah jam 3 lebih. Ya, jadi kita teruskan atau gimana, Gus? Wah, wis rong dina rong bengi iki ngurus-ngurus kali sikil cokoti lamuk, cokoti walang sangit. Iya, tapi ular tersebut belum ketemu pemirsa. Yang ada hanyalah kebo. Jadi ular anak cilik gede kebo. Jadi ninggalnya sendiri pemirsa ternyata aman langkah. Ternyata mitos pemirsa. Okelah pemirsa. Ulah akhir saja apabila ketik buatnya daya.